Halo guys, welcome back to Namaspan, Namaste with Pan Yoga Star. Hari ini kita akan melakukan gerakan yoga untuk melenturkan kaki. Ya, kalian banyak banget yang bilang, aduh kaki itu kaku banget dan gak enak banget. Ini gerakannya untuk kalian. Buka kakinya lebar. Buat yang suka sepeda, buat yang suka lari, buat yang suka apalagi olahraga yang loncat-loncat ya, biasanya harus dibalance dengan stretching. Apakah boleh dicampur? Boleh, boleh banget. Setiap udah 3 kali melakukan gerakan yang berat, harus melakukan yoga. Bawa ke depan tangannya semampunya dulu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and 1. Elbows down. Turunnya pelan-pelan. Siap. Inhale, tarik nafas. Exhale, turun siku ke lantai. Angkat lagi. Inhale, tarik nafas. Exhale, turun elbows. Inhale, tarik nafas. Exhale, turun lagi elbows. Lagi. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Inhale, angkat siku. Exhale, turunkan and hold. Yes. 5, 4, 3, 2, and release. Tegakkan badannya. Putar badannya ke sebelah kiri dan cium lutut kiri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. And 1, balik pelan-pelan, switch other side, putar badannya lagi, inhale tegak, exhale turun. 5, 4, 3, 2. And 1, tegakkan lagi badannya. Lurusin tangannya ke depan, terus ke depan, and drop your forehead down semampunya. Kalau bisa sampai kena dahinya bagus, kakinya flex, aktif, lurus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and release. Balik pelan-pelan. Sekarang kasih pijitan dulu di kakinya. Dipukul-pukul sedikit, tapi bukan pukul-pukul karena kesel, pukul-pukul karena sayang ya, supaya kakinya bisa nyaman lagi. Terus. Dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar. Dua lagi. Dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar. And slowly release. Nyaman banget walaupun singkat. Ternyata kaki yang lentur itu akan mempengaruhi ke mood kalian juga. Akan makin nyaman, bergerak pun akan semakin lagi lebih. Body language-nya semakin bagus.
Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen karena akan dibalas langsung oleh Pen Yogastar. Kalau kamu mau request, boleh juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Namaste.